Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini tentang cuaca yang sangat tidak baik untuk mencari pakan untuk ikan, yaitu khususnya yang cari di alam seperti di selokan atau di sawah. Jadi kalau cuaca hujan besar seperti ini, biasanya di pikiran para peternak atau pembudidaya ikan, khususnya ikan cupang, yang kebutuhan pakan itu biasanya cari di alam, itu pasti merasa, wah, hujan besar, sulit dah besok cari pakannya. Banyak yang berpikiran seperti itu ya teman-teman. Karena di daerah saya, di Cirebon, sedang musim hujan. Jadi hujannya itu hampir tiap hari. Maka untuk yang tidak memiliki spot yang cukup banyak, misalkan spotnya cuma satu-satu atau sedikit, pasti akan kesulitan jika habis hujan seperti ini. Karena pakan yang biasa tersedia di selokan itu biasanya akan hanyut dan susah untuk dicari. Tapi jika kita memiliki banyak spot, banyak tempat, itu tidak masalah meskipun hujan seperti ini. Karena ada beberapa spot atau beberapa tempat yang jika musim hujan itu akan tersedia banyak sekali pakannya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari spot yang baik, baik itu untuk musim kemarau maupun untuk musim hujan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.